Korban dari 19 saat ini yang masih dirawat itu karena mau observasi, kan mereka tuh luka ringan kebanyakan benturan ya. Nah ini jadi kita pengennya supaya pulangnya itu udah enak total, jadi kita minta pihak rumah sakit tetap melakukan observasi, misalnya tuh di tetap di ronsen gitu dan lain-lain sehingga nanti dinyatakan udah oke. Buat kondisi masinis? Kalau masinis mungkin masih perlu observasi sampai besok ya. Tapi udah sadar. Gitu. Rata-rata luka di mana sih Mbak? Lebam itu banyak ya, ada yang di sini. Karena kan kayak gini nih kondisinya, jadi macam-macam lah. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang lebam di sini gitu. Tapi terhitungnya kondisinya kondisi luka ringan. Luka ringan semua. Iya. Itu dikumpul satu rumah sakit atau? Enggak, jadi untuk 14 ya. 14 korban yang masih, Pak, yang masih di rumah sakit itu ada di Rumah Sakit Siloam Bogor, ada di Rumah Sakit PMI, kemudian ada di Rumah Sakit Salak, ada juga di Rumah Sakit Hermina Bogor. 4 rumah sakit itu ya. Infonya sudah ada yang dipulangkan ya, Mbak? Udah 5 orang. 5 orang ya. Oh, itu udah. Yang panjang. Naik.